Salam sejahtera, info hari ini daripada berita harian. Sebab ingat suami bila nyanyi lagu menahan rindu. Kuala Lumpur hatikatnya perhubungan jarak jauh, apatah lagi sudah mendirikan rumah tangga agak menyakitkan penyanyi popular Wani Hasrita 30. Sejak bergelar istri juru terbang Muhammad Al-Adib Fahmi Harun 30 yang berpangkalan di Kuching, Sarawak, sudah dua kali Wani berulang-alik dari Kuala Lumpur demi meluangkan masa bersama suami. Meskipun situasi dilaluinya menuntut pengorbanan bukan sedikit dan agak memenatkan, namun ia perlu dilalui dengan perasaan senang hati tanpa rungutan. Selepas mendirikan rumah tangga, Julai lalu, kami masih dalam proses sesuaikan diri. Ini karena kami masih menjalani perhubungan jarak jauh dan perlu bekerja semula. Bila bergelar istri dan tinggal berjauhan, kehidupan saya tidak berubah. Tidak banyak berubah. Fokus bukan lagi pada kerja ya, nyanyian semata-mata, sebaliknya saya perlu memikirkan rumah tangga. Apapun, saya bersyukur suami memahami kedudukan saya. Dia tak pernah memaksa saya berhenti kerja karena tahu nyanyian adalah kecintaan saya. Walaupun agak memenatkan, namun setakat ini saya masih boleh melaluinya. Lagipun baru dua kali saya berulang alik ke Kuala Lumpur ke Kuching selepas kami mendirikan rumah tangga, katanya kepada Bah Online. Tidak berasrat melalui jarak jauh untuk satu tempo yang panjang, pemilik nama Wani Hasrita Hafdullah Hasbullah itu mendirikan hasrat berpindah dan menetap di Kuching. Bohonglah kalau nak kata tiada perasaan rindu pada suami, terutama bila terpaksa tinggal berjauhan. Baru sekarang bila menyanyikan lagu menahan rindu, saya jadi sebab. Disebabkan itu saya merancang menetap bersama suami di Kuching dan pernah berancang mengenainya. Bagaimanapun perancangan bukanlah dibuat dalam masa terdekat, karena ada banyak komitmen dan perkara berkaitan dengan bidang seni yang belum dilunaskan. Mudah-mudahan bila semuanya selesai, barulah saya akan berpindah ke Kuching. Tetapi itu bukanlah bermakna saya akan meninggalkan kerja ya nyanyian. Ujur bintang paling popular, anugerah bintang popular Bah Ebi PBH ke-31 itu mengulas soal cahaya mata. Wani berkata situasi berjauhan menyebabkan mereka tidak bersedia bergelar ibu bapa, namun tak menolak seandainya diberikan rezeki lebih awal. Soal zuriat kami serahkan kepada Tuhan. Buat masa ini tiada perancangan menembang cahaya mata, namun jika dikurniakan lebih awal kami terima dengan penuh bersyukur, ungkapnya. Salam sejahtera, info hari ini daripada berita harian. Sebab ingat suami bila nyanyi lagu menahan rindu. Kuala Lumpur hatikatnya perhubungan jarak jauh, apatah lagi sudah mendirikan rumah tangga agak menyakitkan penyanyi popular Wani Hasrita 30. Sejak bergelar istri juru terbang Muhammad Al-Adib Fahmi Harun 30 yang berpangkalan di Kuching, Sarawak, sudah dua kali Wani berulang-alik dari Kuala Lumpur demi meluangkan masa bersama suami. Meskipun situasi dilaluinya menuntut pengorbanan bukan sedikit dan agak memenatkan, namun ia perlu dilalui dengan perasaan senang hati tanpa rungutan. Selepas mendirikan rumah tangga, Julai lalu, kami masih dalam proses sesuaikan diri. Ini karena kami masih menjalani perhubungan jarak jauh dan perlu bekerja semula. Bila bergelar istri dan tinggal berjauhan, kehidupan saya tidak berubah. Tidak banyak berubah. Fokus bukan lagi pada kerja ya, nyanyian semata-mata, sebaliknya saya perlu memikirkan rumah tangga. Apapun, saya bersyukur suami memahami kedudukan saya.
Dia tak pernah memaksa saya berhenti kerja karena tahu nyanyian adalah kecintaan saya. Walaupun agak memenatkan, namun setakat ini saya masih boleh melaluinya. Lagipun baru 2 kali saya berulang alik ke Kuala Lumpur ke Kuching selepas kami mendirikan rumah tangga, katanya kepada Bah Online. Tidak berasrat melalui jarak jauh untuk satu tempo yang panjang, pemilik nama Wania Srita Hafdullah Hasbullah itu mendirikan hasrat berpindah dan menetap di Kuching. Bohonglah kalau nak kata tiada perasaan rindu pada suami, terutama bila terpaksa tinggal berjauhan. Baru sekarang bila menyanyikan lagu menahan rindu, saya jadi sebab. Disebabkan itu saya merancang menetap bersama suami di Kuching dan pernah berancang mengenainya. Bagaimanapun perancangan bukanlah dibuat dalam masa terdekat, karena ada banyak komitmen dan perkara berkaitan dengan bidang seni yang belum dilunaskan. Mudah-mudahan bila semuanya selesai, barulah saya akan berpindah ke Kuching. Tetapi itu bukanlah bermakna saya akan meninggalkan kerja ya nyanyian. Anugerah bintang populer Bah Ebi PBH ke-31 itu mengulas soal cahaya mata. Wani berkata situasi berjauhan menyebabkan mereka tidak bersedia bergelar ibu bapa, namun tak menolak seandainya diberikan rezeki lebih awal. Soal zuriat kami serahkan kepada Tuhan. Buat masa ini tiada perancangan menembang cahaya mata, namun jika dikurniakan lebih awal kami terima dengan penuh bersyukur, ungkapnya.